usaha bapak dia. Nah, bukan main nak dakwah orang bil hikmah dengan bijak sana. Wal mauizatil hasanah ataupun nasihat-nasihat yang baik. Kadang-kadang kita ajak saja. Tak payah nasihat, ajak. Orang jenis kaki lembut ajak. Ada orang dok kecek sikitlah, kena kecek sikit. Mauizah sikit. Nah, wi nasihat sikit. Ada orang keras sikit, wajadilhum, kena berdebat sikit. Orang keras. Sebab apa? Sebab apa dia tanya, ada dalil tak? Ah, sudah. Kalau tanya dalil sudah je. Bagi ni hok paling keras sekali tu. Orang hok berani tanya dalil tu hati dia keras tu. Sebab tu tok kenali mana mengajar pakai dalil. Sebab dia tahu dah hok jenengan lembut ikut belaka. Tapi kalau mula mempertikaikan seorang guru, tanya mana dalil. Berarti dia tak percaya kau dah depan tu. Maka antara su'ul adab, jahat adab seorang murid bertanya dalil daripada seorang guru dia. Dain ngaji tak apa, tapi tain mudah-mudah tanya. Ni orang kampung tanya. Dia tak tahu apa, pun baca Quran pun tak tahu apa. Ah, dalil tu. Hadis ni sahih kau dah? Oh, jangan. Kalau kita wi hadis sahih, kalau saya wi hadis sahih pak cik nak beramal, tak sahih pun saja yang tanya. Rugi minyak kita, nyanyuk kita nak cari nah. Punuh ayat juga. Maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka peringkat ketiga manusia. Pertama ajak saja. Kedua kena kecek sikitlah, nasihat sikit. Ketiga kena berdebat. Maka katanya Nabi kalau berdebat dengan dia, pilih hok molek. Debat dengan cara molek. Nah. Tetapi berdebat ni kadang-kadang guna suara, kadang-kadang tak guna suara. Nih. Iza takallamal jahilu fala tujibu wa afdalil jawabi as-sukutu. Apabila keceklah orang jahil, dok tanya dalil, dok tanya gon ni, dok tuduh kita sesak, dok tuduh gapo dah. Ikut demolah. Munggu mulut tu hai akan tanya belaka sore-sore. Ambo tu hai tanya ni. Ambo mengajar ni kalau sesak kau gapo dia ambo akan tanggungjawab. Orang hok bertanya, orang hok dok kata, semua tu hai akan tanya belaka. Orang dok kata ambo kazab. Nah, hok dok kata capaliung kuburiung murtad kafe zindik batiniah. Ada belaka. Nah, tu hai tanya mulut dia. Siapa dia ajar dia? Cikgu saya. Siapa dia? Wahabi. Dulu masyarakat tak berani melebar ke ulama. Dulu masyarakat tak berani lebar-lebar ke orang ni. Dia tahu mana, dia tak tahu orang kapu ni. Tetapi ada mastermind dia. Alik belakang tu. Nah. Hok ajar kritik ulama, hok ajar kritik imam-imam mazhab. Ya ada alik belakang dia tu. Tetapi apabila orang kritik dia, marah selalu. Ada alik kritik ambo. Nah, jangan ajar kritik ulama. Apabila orang kritik dia, yo kritik ulama berat lagi. Tu mujahadah, jidal, debat dengan cara molek. Tu peringkat manusia. Inna rabbaka huwa, sesungguhnya Tuhan kamu lebih tahu siapa dia hok sesak daripada jalan dia. Tuhan tahu siapa dia hok sesak. Sesungguhnya dia lebih tahu siapa dia yang dapat petunjuk dan siapa dia hok sesak. Nah. Tugas kita beri penerangan kepada masyarakat. Apabila berkecek orang jahil tanya-tanya lagu ni, fala tujibu, jangan jawab. Sebab tu ambo orang ajak berdebat ambo tak jawab. Buat senyap biar dia tekes orang, naik darah sendiri nah. Siapa ada orang komen, dia kata Muhaizat ni tak baca komen kau. Orang dok kata ke dia parok-parok dia stand dia KL, gi derak kau tu, gi derak kau ni, gi basuh kereta tu, gi basuh kereta api ni, dia basuh kau. Tak jadi orang dok kata dia tu kafir, murtad, buat kerja lagu ni, buat apa tu lo? Orang dok kata tawasul tak boleh dah buat majlis maulud. Dia buat apa tu lo? Tak baca komen kau kawan ni. Siapa perikat tekes orang lagu tu? Nyanyo kau dia. Nah. Maka antara cara debat fala tujibu, jangan jawab. Wa afdalil jawabi as-sukutu. Sebaik-baik jawapan adalah diam. Tekes orang. Kerana seekor singa tidak layak menjawab salok ke seekor anjing. Kalau singa dok tengok gini, anjing dok dia pun dok tengok gitu. Tekes orang anjing. Anjing dok tekes orang anjing tengok. Kalau dia jawab pula malu jatuh title dia sebagai singa. Iyalah gotu sebenarnya. Maka ada satu syair yang kata, apabila anjing menyalak, maka singa pun tengok. Adakah hina seekor singa apabila tidak menjawab salak ke anjing? Tak hina. Kalau dia jawab pula. Jadi potol dulu pula kita dok au au. Yo. Orang gitu berat lah. Orang kapung nak tengok tidak kau malu gitu nah. Jadi wallahu a'lam.